Ali wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarhu dhakirun ghafala 'an dhikrika wa al-ghafilun sebagaimana kita bahas yaitu di dalam masa khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah beliau selesai menyelesaikan peperangan yaitu peperangan di Siffin melawan daripada orang-orang yaitu bughah pemberontak yang memberontak yang keluar dari jalan kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan terjadi penghakiman kepada Al-Qur'an. Yang penghakiman tersebut diminta dipaksa oleh orang-orang dari kubu Sayyidina Ali. Mereka memaksa bagaimana kita membunuh orang-orang yang mengangkat Al-Qur'an yang meminta hukum keadilan dari Al-Qur'an, padahal hal tersebut, Sayyidina Ali, sudah ngomong dari awal, itu hanyalah tipuan. Kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran Mereka bakal kembali Dari sebelum kita mulai peperangan Dari masa-masa kita surat-suratan Berbulan-bulan Anda minta mereka kembali Minta penghukuman ke Al-Quran Mereka enggak mau Tetapi sekarang mereka minta penghakiman kepada Al-Quran Ini ada tipuan kata Sayyidina Ali Dan ternyata betul Intinya terakhirnya kemarin kita bahas ditipu Yaitu oleh kecerdikan Amr bin Al ah sampai tertipu Abu Musa al-Ash'ari tertipu dan orang-orang um, pun kembali membaiat Muawiyah meninggalkan baiat Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk kembali ke Syam untuk kembali memerangi Muawiyah sebab ditipu. Sebab peperangan masih belum selesai. Akan tetapi pada saat persiapan ingin keluar tiba-tiba mendengar kabar ada sekelompok orang-orang yang orang-orang tersebut Uh, mulai menimbulkan gerakan-gerakan aneh, yaitu dengan membunuh beberapa sahabat. Yang mereka mengaku diri mereka adalah orang-orang yang uh, berjuang di jalan Allah. Mereka melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tersesat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mata mereka adalah orang yang patut dibunuh. Mereka diwajibkan memerangi Ali bin Abi Thalib, sebab di mata mereka, Ali dalam keadaan yang salah. Yang intinya, mereka juga sama, keluar tetapi lebih parah dari Muawiyah, ataupun lebih parah dari e, rombongan pertama yang keluar. Sebab mereka yakin bahwasanya e, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan di luar daripada pemimpin, enggak menganggap Ali pemimpin, mereka menganggap kelompok mereka yang paling betul, dan mereka melaksanakan pembunuhan. yaitu bahkan dengan membunuh beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib walaupun di dalam keadaan tersebut diperangi, dimusuhi, Akan tetapi walaupun dikhianati bahkan beliau tetap mengatakan di dalam nasihat nasehat beliau sesungguhnya Inna lakum alaina an la namna'ukum masajidna ma lam tukhriju alaina ma lam takhruju alaina kata Sayyidina Ali kami kalian e, kami mempunyai hak terhadap kalian yaitu dengan tidak melarang kalian untuk salat di masjid kami untuk tidak keluar dari masjid kami selama kalian masih bersama kami. Wala namna'akum nasibukum min hadzal fa'i ma damat aydikum ma Dan kami juga tidak melarang kalian mendapatkan bagian kalian. Bagian apa? Bagian dari e, harta yang diambil pada saat peperangan itu masih hak kalian selama kalian masih bersama kami. Tidak kami larang untuk mengambil hak kalian dari harta tersebut. Wala nugatilkum hatta dan kami tidak akan memulai membunuh kalian, memerangi kalian kecuali kalian sudah mulai memerangi menyerang kami tetapi selama kalian belum menyerang kami tidak akan membunuh kalian walaupun kalian berbeda pendapat dengan kami kata Sayyidina Ali maka dari itu setiap peperangan Sayyidina Ali tidak pernah memulai perang duluan tetapi membiarkan mereka yang memulai melawan memerangi Ali bin Abi Thalib maka Sayyidina Ali pun keluar kemana ke Syam untuk meneruskan peperangan bersama Muawiyah sebab peperangan masih belum selesai tetapi pada saat beliau ingin keluar, datang kabar tentang Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari pendapat Ali, dari pendapat Muawiyah, segerombolan orang, dan memulai kekacauan. Kekacauan apa yang dimulai? Mulai membunuh, mulai menjadi perampok di jalanan, mulai menghalalkan darah-darah orang. Bahkan menghalalkan sesuatu yang haram Bahkan sampai membunuh Daripada sahabat Nabi Muhammad Yaitu salah satunya Abdullah bin Khabab Terbunuh, dibunuh begitu saja Bahkan istrinya dibunuh Istrinya lagi hamil pun dibunuh Tanpa dasar yang jelas Hanya membunuh Bukan dengan membela ini atau itu Tetapi menyebar luaskan di atas bumi ini Yaitu kefasatan Kejelekan, kehancuran dengan membunuh Dan pada saat tersebut Sayyidina Ali takut Takut apa? Kalau menuju Syam meneruskan peperangan, mereka bakal datang ke Madinah, bakal melakukan hal yang sama di kota Madinah atau melakukan hal yang sama kepada kaum muslimin yang lain. Maka Sayyidina Ali lebih mementingkan hal tersebut dengan menyelesaikan orang-orang yang menghancurkan tersebut, para pemberontak yang lebih parah. Sebab dilihat Muawiyah tidak melakukan hal tersebut. Kalau ini parah, maka Sayyidina Ali datang terhadap mereka untuk memerangi mereka terlebih dahulu. Maka pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang menuju ke daerah mereka, ke tempat mereka bersama para sahabat, bersama para pasukan dan sudah dekat Sayyidina Ali mengirim kepada Khawarij itu finnahrawan di daerah Nahrawan tersebut untuk mengatakan Anid ilaina gatla ikhwani minkum serahkan kepada kami pembunuh saudara kami yang ada bersama kalian yaitu yang membuat kekacauan yang membunuh Bukan kalian semua, kalian masih dalam keadaan Islam. Tetapi kami meminta orang-orang yang telah membunuh, maka kami ingin mereka untuk digisos, kata Sayyidina Ali, serahkan mereka. Hatta naktulhum, summa inna tarikukum. Dan setelah itu kami akan melepaskan kalian, membiarkan kalian. Kalian yang nggak ikut bunuh-bunuhan, nggak bakal kami serang. Terserah kalian, intinya serahkan orang yang membunuh, kata Sayyidina Ali. Kami nggak bakal ganggu kalian. Tetapi mereka mengatakan, dan kami akan pergi ke Syam, kata Sayyidina Ali. Kami dalam perjalanan ada urusan di Syam, maka serahkan orang-orang yang membunuh. Waktu kami nggak banyak, dan semoga Allah Ta'ala akan mengembalikan keadaan kalian lebih baik lagi, dijadikan keadaan kalian lebih baik daripada keadaan kalian yang lampau, yaitu dengan membunuh. Intinya, serahkan orang-orang pembunuh. Maka mereka mengirim orang mengatakan kepada Sayyidina Ali Kulluna gotlu ikhwanukum Kami semua adalah pembunuh saudara-saudara kalian Yang ngebunuh kami semua Kami gak bakal menyerahkan salah satu dari kami Yang membunuh kami bersama-sama Wa inna mustahilluna dima'ahum wa dima'ukum dan kami menghalalkan darah mereka yang terbunuh dan juga darah kalian sudah kami halalkan Berarti ini sudah keluar lewat dari batas. Maka pada saat tersebut tagad dama Ali. Pada saat tersebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun maju keluar menasehati mereka, memberikan peringatan terhadap orang-orang tersebut. Falam yakun lahum min jawab illa antunadu fima bainahum maka nggak ada jawaban kecuali mereka saling memanggil satu sama lain diantara antara mereka an yatahayyau lil gital alamin yaitu untuk apa saling memanggil ayo kita siap-siap berperang dan siap-siap bertemu dengan Tuhan alam semesta yaitu Allah dengan apa dengan terbunuh di dalam peperangan peperangan melawan siapa peperangan melawan Amir al-Mu'minin melawan pemimpin dari kaum muslimin yaitu Ali bin Abi Thalib wagabla an amara ali abu ayub dan sebelum memulai peperangan juga nggak langsung mulai sayyidina ali nyuruh abu ayub untuk ngangkat liwa mengangkat e, bendera atau apa namanya panji itu diangkat untuk apa gunanya untuk barang siapa yang mendekat ke itu bendera maka akan dalam keadaan aman mungkin di dalam peperangan ada yang terpaksa Sebab ini sesama kaum Muslimin, kata Senali, angkat bendera. Barang siapa yang mendekati, maka mereka aman, yaitu menyerah dengan masuk ke benderanya Abu Ayyub. Dalam keadaan aman, dan katakan kepada mereka, "Menjailah, biarlah, raya Fahu Amin, barang siapa yang mendekat ke bendera ini, maka dia dalam keadaan aman, atau barang siapa yang pergi ke Kufah, atau ke Madain atau kota yang lainnya, maka dalam keadaan aman, yaitu dengan bubar, dengan kabur." tapi yang masih di sini maka kami perangi. Fansorafa, fansorafa minhum banyak yang pergi, yang keluar dari peperangan, yang pergi ke kota ini, kota itu atau yang masuk ke bendera. Tetapi masih ada sebagian yang tersisa kurang lebih seribu pasukan dari musuh masih tersisa yang diketuai oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasibi awal dan khawarij kaum khawarij mereka orang pertama pasukan pertama yang memulai peperangan bukan Ali Sayyidina Ali selalu membiarkan mereka memulai duluan sebab enggak mau dia yang memulai karena ini adalah pemberontakan dari mereka biarkan mereka memulai maka terbunuh semua itu khawarij terbunuh semuanya dihabiskan Dikatakan itu betul sampai orang terakhir terbunuh Tetapi di riwayat yang lain bukan yang terakhir yang terbunuh Tetapi yang paling banyak terbunuh ya khawarij Walam <tik> min ashab Ali illa sab'ah nafar Dan yang terbunuh dari kubu Sayyidina Ali cuma tujuh orang Mereka seribu terbunuh Sayyidina Ali kaumnya cuma tujuh orang Dan setelah itu sudah selesai apa yang terjadi lagi? Masih ada yang terjadi lagi belum selesai itu e, perkara mulai makin besar. Orang-orang mulai banyak yang makin memusuhi Sayyidina Ali. Padahal mereka tahu Sayyidina Ali dalam keadaan yang hak, dia pemimpin yang sejati. Tetapi mereka makin melihat keadaan, makin runyam, makin jelek, makin hancur, maka banyak yang meninggalkan Sayyidina Ali. Bahkan di dalam pasukannya sendiri, mereka tahu Sayyidina Ali dalam keadaan hak, cuma ngelihat ini sudah makin kacau keadaan dari perang pertama, perang kedua, perang ketiga semuanya yang ada perang. Makin kacau maka banyak yang pindah, yang keluar. Yang pindah ke Syam dan masuk ke kubu Muawiyah. Dan mereka mengatakan, "Ya udah biar Muawiyah udah yang jadi, paling enggak enggak ada kekacauan daripada banyak kekacauan lagi." Padahal setiap ahlu Syam, kelompok Muawiyah makin banyak, ya kelompok Sayyidina Ali makin sedikit. Orang-orang di Irak makin sedikit. Sebab makin banyak yang masuk dan membaiat Muawiyah dalam keadaan tersebut. Yaitu Sayyidina Ali dikhianatin sama orang-orang yang membela, mengatakan ingin membela mati-matian. Dikhianatin sama mereka. Dan mereka tahu bahwasanya pemimpin sejati ya Ali bin Abi Thalib yang sah ya Ali bin Abi Thalib mereka mengetahui hal tersebut dan mereka tahu bahwasanya orang terbaik di muka bumi saat itu yaitu Sayyidina Ali yang tersisa dari sahabat nabi yang paling terbaik yang paling sejati menghamba kepada Allah ya Sayyidina Ali paling zuhud di antara orang-orang sahabat yang tersisa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang paling mengetahui ilmu-ilmu dan juga paling takut terhadap Allah yaitu Sayyidina Ali yang tersisa tetapi tetap mereka meninggal, meninggalkan Sayyidina Ali dan juga mengkhianati Sayyidina Ali dalam keadaan tersebut hatta karahal maut sampai mereka pun membenci kehidupan dan ingin mati saja udah lalu setelah itu sampai orang-orang menanyai Sayyidina Ali kenapa ini di zaman Ali bin Abi Thalib yang ada cuma perang, yang ada cuma darah, yang ada cuma pedang. Dulu kita di zaman Nabi Muhammad, peperangan kita sama Nabi Muhammad itu melawan Rum, dihancurkan Persia. Yang gak hancur paling enggak sedikit kota terbuka. Di zaman Sayyidina Abi Bakar juga sama, perluasan dari daerah kaum muslimin. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, yang ada di zaman Sayyidina Ali bukan itu. Yang ada malah perang sesama muslimin. Yang ada adalah kekacauan. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abi Bakar, zaman Umar, itu pemuda-pemudanya yang perang orang seperti aku, bawahan-bawahannya orang seperti aku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi sekarang yang ada di zaman ini, di zamanku pemudanya seperti kalian ini, orang-orang yang lebih mengedepankan egonya daripada agamanya. Yang nafsunya lebih gede daripada amalannya, kata Sayyidina Ali, Ia jadinya begini runyam sebab pemuda di zaman Nabi Muhammad seperti Ali, dan pemuda di zamanku, kata Sayyidina Ali, seperti kalian ini, yang gak jelas jalannya kemana, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan pada saat terbunuh, amar bin Yasir, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terbunuh, dijanjikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya. Ammar akan terbunuh Yang membunuh Ammar adalah Fiatul Baghiyah Kelompok orang-orang yang memberontak Akan membunuh Ammar Dan terbunuh pada saat peperangan melawan Muawiyah Dan terbunuh di kubu Sayyidina Ali Pada saat terbunuh Ammar Sahabat itu semua tahu Muslimin tahu bahwasanya Ammar terbunuh Dalam keadaan dizalimin Oleh siapa? Oleh para pemberontak maka pada saat terbunuh Ammar itu teriak Ammar terbunuh, Ammar terbunuh maka peperangan terhenti ketakutan. Kubu Muawiyah ketakutan sebab melihat Ammar di kubunya Ali, berarti yang ngebunuh adalah kami. Berarti kita adalah pemberontak, berarti yang sah adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka tahu hal tersebut ketakutan dan tersetop peperangan. Lalu apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Muawiyah, "Enggak, yang ngebunuh Ammar bukan kita. Yang ngebunuh Ammar adalah Ali." Kenapa? Sebab Sayyidina Ali yang mengeluarkan Ammar. Ammar yang bawa keluar sampai peperangan siapa? Ali bin Abi Thalib kalau enggak ya Ammar aman di rumahnya tetapi gara-gara Ali bawa keluar berarti dia yang membunuh Ammar bin Yasir. kita dalam keadaan yang hak maka pada saat kabar tersebut sampai ke kuping Sayyidina Ali dikatakan ya kalau begitu kata Sayyidina Ali berarti Rasulullah ngebunuh sahabat-sahabatnya yang bawa sahabat-sahabat ke perang Rasulullah yang ngajak Hamzah pamannya sendiri Rasulullah ke perang Uhud berarti Rasulullah membunuh Hamzah Berarti Rasulullah membunuh sahabat-sahabat yang lainnya. Berarti Rasulullah membunuh Abbas, membunuh Sayyidina Ja'far, kakaknya Sayyidina Ali, dibunuh oleh Rasulullah sebab Rasulullah yang ngajak perang keluar. Rasulullah ngebunuh Fulan, ngebunuh semua sahabatnya pada saat mengajak mereka berperang, kata Sayyidina Ali, yaitu bahwasannya hal tersebut adalah bodoh-bodohan, pembodohan dari kubu Muawiyah mengatakan Ali yang membunuh Ammar. Padahal Ammar keluar sama Sayyidina Ali sebagaimana sahabat yang lain keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terakhir dikasih tahu di sini siapa pembunuh Ali setelah mulai runyam, setelah mulai kacau keadaan baru keluar yang namanya Abdurrahman bin Muljim keluar itu. Ngapain dia? Salah satu petinggi Khawarij. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia ngebunuh Ali? Di sini dikatakan di riwayat yang di sini dikatakan dia pengen kawin sama satu perempuan, jatuh cinta sama satu perempuan. Oh, dikatakan perempuan tersebut perempuan yang sangat dicintai karena kecantikannya. Dan perempuan tersebut bapaknya sama saudaranya terbunuh di dalam peperangan Khawarij pas Ali membunuh Khawarij terbunuh bapak dan juga saudaranya. Maka pada saat diminta sama Abdurrahman ini dia mengatakan bahwasanya an yagtul ali syaratnya inti kalau mau kawin sama anak ya bunuh tuh ali bin abi thalib sebab anak punya dendam sama ali inti cinta mana bunuh ali baru anak kawin maka kata tuh orang wallahi demi Allah kata dia aku tidak datang ke kota ini kecuali untuk membunuh ali datangnya aku ke sini untuk membunuh ali maka pada saat mendengar hal tersebut diizinkan untuk dinikahkan dikawinkan itu dikawinkan oh uh, lalu dilaksanakan daripada perkawinan tersebut lalu setelah sudah lama setelah perkawinan selesai acara perkawinan semua baru dia mulai rencana membunuh Ali bin Abi Thalib dibuat rencana perencanaan dicari kapan waktu yang tepat membunuh Ali kapan waktu paling enak untuk uh, mendekat tanpa diketahui orang-orang maka pada saat malam Jumat malam Jumat Lisa ba ashrah layla khalat min syahr Ramadan yaitu setelah lewat tujuh malam dari bulan Ramadan di tahun ke-40 Hijrah Abdul Rahman bin Muljim datang bersama dua orang dari sahabatnya menunggu di depan pintu keluar Sayyidina Ali yang selalu dilewati oleh Sayyidina Ali pintu gerbang rumah Pintu depan masjid situ ditungguin. Ini selalu Sayyidina Ali keluar lewat sini. Keadaannya selalu seperti itu setiap subuh keluar. Dan keluar Sayyidina Ali itu sebagaimana biasanya keluar untuk membangunkan orang-orang sholat subuh. Sayyidina Ali keluar bangunin orang-orang sekalian sholat. Maka pada saat tersebut pun fafaja'ahu ibn muljam. Dikagetin sini sama Abdurrahman bin muljam dengan pedangnya dan langsung dipukul tepat di tanda yang dulu dipegang oleh Rasulullah yaitu Rasulullah mengatakan asghal akhirin orang yang paling sial di e, daripada orang-orang di zaman terakhir ini adalah yang membiarkan ini dimerahkan ini dengan ini yaitu dengan dipukulnya E, jidat Sayyidina Ali kepalanya ini sampai darah merah mewarnai daripada jenggot Sayyidina Ali disentuh sama Rasulullah dan tepat sentuhan tersebut kena pedangnya Abdurrahman bin Muljam ini Fasala damuhu ala lihyatihi maka turun itu darah sampai ke jenggotnya semua wa li bin Muljam dan Sayyidina Ali tahu yang ngebunuhnya Abdurrahman ini bin Muljam dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya in mutu fagtuluh kalau aku mati ya bunuh ini Abdurrahman wa in ishtu fa ana alam fa asna abih. tetapi kalau aku masih hidup dikasih umur maka aku yang lebih tahu apa yang aku lakukan terhadap orang ini mungkin aku bunuh mungkin aku gisos mungkin aku maafkan intinya kata Sayyidina Ali kalau aku mati ya bunuh kalau enggak jangan Walam mahtabar radhiyallahu anhu dan pada saat datang waktu kematian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ja'ala yaqulu la ilaha illallah la yaqul ghairaha mengatakan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah dan tidak mengatakan kecuali la ilaha illallah dan beliau meninggal di umur 63 tahun wa kanat muddah khilafatuhu khamsa sinin illa thalatha ashhur yaitu kurang lebih beliau memegang khilafah lima tahun kurang tiga bulan dan lalu dikuburkan yaitu dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya beliau dikuburkan di pemakaman di Kufah di Kufah itu di Irak ada pemakaman khusus orang-orang yang memimpin para pemimpin dikatakan dikubur di situ tetapi kebanyakan ahlu tarikh mengatakan bahwasanya keluarga Sayyidina Ali dan anak-anaknya dan sahabat-sahabat Sayyidina Ali Menutupi kuburan Sayyidina Ali dengan dirahasiakan supaya takut-takut terhadap orang-orang pembunuh Ali seperti Khawarij akan mengeluarkan jasadnya, maka ditutupi dan juga dirahasiakan penguburan Sayyidina Ali. Wal aqwal dan banyak gol-gol yang lain yang mengatakan bahwasanya memang betul sebelumnya telah dikuburkan di suatu tempat dirahasiakan tetapi sebagian riwayat mengatakan sudah dipindahkan ke bagi bersama sahabat yang lainnya dan ada yang mengatakan banyak yaitu dipindah ke daerah lain selain bagi yang intinya kuburannya tidak diketahui oleh orang-orang wallahu alam amma ibn muljim faqad tawalla qatlahu hasan radhiyallahu anhu thumma ahragat jathatahu nar tetapi Abdurrahman bin Muljam ini setelah itu apa yang dilakukan? Ya udah dibunuh sama Sayyidina Hasan. Dibunuh dan juga di riwayat ini dikatakan setelah itu setelah dibunuh jasadnya dibakar dengan api di dalam riwayat yang ada di sini. Yaitu dibunuh oleh Sayyidina Hasan sebagaimana perintah Sayyidina Ali untuk membunuh Abdurrahman jika aku mati kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhahu ajma'in amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا